Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Inspektor Gikem. Oke, jadi di video kali ini kita akan menginstal sebuah Gcam di Redmi 7A. Jadi seperti apa untuk langkah-langkahnya, simak terus video ini sampai selesai. Dan sekarang mari kita langsung ke tutorialnya. Untuk langkah yang pertama, silahkan kalian download aplikasi Gcam-nya di komentar video ini. Contohnya seperti ini. Kalian tinggal klik saja link yang pertama ini. Kemudian kalian akan diarahkan langsung ke link Mediafire. Setelah kalian berhasil mendownload seperti ini, kemudian kalian kembali. Setelah kalian kembali, kemudian kalian masuk ke file manager. Setelah masuk ke file manager, kemudian kalian tinggal install untuk aplikasi Gcam-nya tadi. Dan jika sudah terinstall, kemudian di sini kita langsung buka aja aplikasi Gcam-nya. Saat pertama kali kita menginstal Gcam, untuk tampilannya seperti ini. Di sini tinggal kita klik izinkan, kita izinkan aja sampai selesai. Oke, jika tampilannya udah berubah seperti ini, berarti aplikasi Gcam-nya udah berhasil kita install dan Gcam-nya udah siap untuk kita gunakan. Dan di sini udah banyak sekali fitur-fiturnya. Di sini juga udah ada mode malam yang bisa kalian gunakan untuk malam hari. Untuk langkah yang terakhir, silahkan kalian subscribe, kemudian kalian aktifkan lonceng notifikasinya agar nanti kalian nggak ketinggalan video terbaru lainnya dari channel Inspektor Gcam. Dan untuk beberapa informasi lainnya bahwa Gcam ini belum support config. Oke, untuk beberapa hasilnya silahkan kalian cek video berikut ini.